dari Khairun Nas. Babin Kamtibmas Kelurahan Cimuning Polsek Mustika Jaya, Polres Metro Bekasi Kota, Aibtu Sulaiman Amir, menciptakan terobosan penanggulangan problem solving kenakalan remaja. Salah satu giat tersebut adalah bergotong royong bersama masyarakat, mendirikan lapangan dan klub bulu tangkis di Kelurahan Cimuning untuk mengisi kegiatan para remaja. Kegiatan olahraga ini dilakukan sebagai antisipasi kenakalan remaja. Seringkali persoalan kenakalan remaja ini meresahkan masyarakat. Aksi kenakalan para remaja telah menjerumus ke aksi kriminal, di antaranya tawuran, narkoba, dan minuman keras. Diharapkan dengan peresmian lapangan bulu tangkis ini, aktivitas para remaja dapat disalurkan dalam kegiatan yang positif. Tim Humas Polres Metro Bekasi Kota melaporkan untuk Polri TV.